melangkahkan kaki untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Masya Allah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena acara ini terselenggara atas kerjasama dari ACT dengan komunitas-komunitas di Kulon Progo. Betul sekali. Masya Allah, hari ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Pemda, Bapak Kepolisian, Bapak TNI yang juga sudah turut peduli kepada Palestina. Betul. Dan juga kepada rekan-rekan komunitas, mana suaranya? Allahu Akbar. Mana suaranya? Siapkan suaranya, mbak-mbak, siapkan suaranya. Takbir, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ya. Baik, kita punya jargon, Mas Bayu. Oke, kita punya jargon pada hari ini. Apa jargonnya? Untuk aksi di Kulon Progo. Oke. Jargonnya, ketika nanti kita teriak Kulon Progo bersatu, rebut semuanya jawab. Biru, bidang, nabi kaya asal. Biru, bidang, nabi kaya asal. Ayo teman-teman. Biru, bidang, nabi kaya asal. Biru, bidang, nabi kaya asal. Biru, bidang, nabi kaya asal. Angkat tangannya ke atas, terus kita biru, bidang. Semua ke atas, oke. Kita mulai, 1, 2, 3. Biru, bidang, Tafdi kaya aksa. 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 Oke, kita lanjut lagi, jargon-jargon lagi. Oleh Ustaz Khairuddin Mahajir. Pada saat itu saya Anna tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata mankura wa qalayna
saat kau punya tempat mengadu, bercanda, bersenda gurau dengan keluargamu. Namun, kenapa? Kenapa mereka menyakiti ibuku? Menembak ayahku? Kenapa? Kenapa mereka lakukan rundal untuk mengambil teman-temanku? Menembak tanahku, tempat ibadahku. Kemanakah keadilan itu? Kenapa kami tak diberikan hak yang diberikan kepadamu? Apakah hanya karena kami anak-anak Palestina? Apakah karena kami menganut agama yang berbeda? Wahai kawan, siangmu dipenuhi janda, siangmu dipenuhi tawa. Bermain, bersuka, pemandangan kami hanya jet-jet yang berlalu lalang, yang selalu kau kagumi. Ketika pesawat-pesawat itu melintas di langitmu yang penuh dengan awan, dan kemanakah langit kami yang biru? Ketahuilah, mereka telah menyulapnya menjadi kelabu. Dikatakan sebagai PBB itu persatuan bangsa-bangsa atau perusak bangsa-bangsa? Mari teman-teman pemuda semua, pemuda Kulon Progo khususnya, saya mengajak sore ini teman-teman, ayo kita bersatu. Kalau kita pecah-pecah belah, kalau kita sendiri-sendiri, bagaimana Islam ini mau bisa berjaya? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Baju putih, baju hitam, kotak-kotak dan segala macam bukan menjadi pembeda kita. Kita satu di sini untuk membela Palestina. Kenapa kita bisa membela Palestina? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Takbir! 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 Mari momentumkan. Ya, abadikan ini di sosial media teman-teman semua, bahwasanya ini menjadi sejarah, menjadi bukti bahwasanya Kulon Progo itu bisa bersatu. Kulon Progo itu memiliki pemuda-pemuda yang cinta Islam, memiliki pemuda-pemuda yang
tidak hanya sekedar romantisme belaka, tapi bisa membela agamanya, bisa merangkul umatnya ini sampai berjaya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu akbar. Baik, selanjutnya ada hidup kita ini hanyalah untuk berbagi, baik berbagi secara bersyarat maupun berbagi tidak bersyarat. Tidak bersyarat diwakili dengan infak, secara bersyarat diwakili dengan zakat. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kita menunjukkan berbagi tanpa syarat, baik itu dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, TNI Polri, kemudian Satpol PP, pengguna jalan, dan tak lupa pula hati-hati yang menggalang dana. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Karena sesungguhnya hidup ini adalah adalah berbagi. Sholat kita, puasa kita, haji kita hanya untuk diri kita, tetapi baru bermanfaat kalau kita kemudian berbagi. Berbuat kebaikan akan menumbuhkan satu kebaikan, menumbuhkan 700 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamatsalil habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan memunculkan 7 butir. Masing-masing cabang akan memunculkan 100 butir. Sehingga ketika kita berbuat satu kebaikan, akan muncul 700 kebaikan. Masyarakat muslimin jamaah semuanya yang saya hormati, hidup adalah berbagi. Untuk berbagi kepada masyarakat Palestina, bangsa Palestina, tidak perlu menjadi orang Islam, tapi cukup menjadi manusia yang sehat, yang mempunyai emosi, yang mempunyai emosi normal, dan yang mempunyai spiritual normal. Karena sesungguhnya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu Indonesia patut mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kemudian kita kalau berbagi menjadi orang Islam, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Al-Aqsa, Baitul Maqdis, itu adalah terminal dari Nabi Muhammad SAW ketika Isra berhenti di Masjidil Aqsa, yang dulu sebelum Al-Quran turun disebut Baitul Maqdis, mengimami para Nabi sholat berjamaah di situ. Sehingga Masjidil Aqsa sama dengan pentingnya dengan Syam, sama dengan pentingnya dengan Mekah, sama pentingnya dengan Madinah. Karena itu wajib kita bela. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Kita merdeka dari penjajahan yang ada di negara ini. Negara Indonesia adalah cikal bakal pembebasan kolonialisme. Karena itu kita semua berkumpul di tempat ini mengerti persis rasanya dijajah seperti apa, rasanya orang tua kita dihancurkan seperti apa. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina, 75 tahun sudah kita merdeka, Palestina masih terjajah, Palestina masih dikuasai oleh bangsa Israel. Karena itu kita berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan untuk semua bahwa Indonesia tidak pernah bergeming untuk berjuang memperjuangkan Palestina. Takbir! Indonesia tetap selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan kita catat dalam sejarah, sebelum Indonesia merdeka tahun 1944, Mufti Besar Palestina telah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara semua, kita berhutang budi terhadap Palestina. Mereka mendukung perjuangan kemerdekaan kita, dan hari ini kita terus berjuang untuk menyuarakan ke seluruh masyarakat internasional untuk memajukan kemerdekaan di Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Kita berkumpul di sini
kita berdoa dan kita ikhtiar, simpati kita harus diikhtiarkan dengan doa. Dan kami merasa bersyukur pada hari Rabu sore ini menyaksikan seluruh pemuda, seluruh komunitas, masyarakat yang ada di Kulon Progo berkumpul. Kita bisa menyaksikan betapa perjuangan saudara-saudara di Palestina itu sangat luar biasa sekali. Kita bisa memilih. Ada pilihan lain, saudara bisa tidak berpanas-panasan, tidak capek-capek di sini. Ada pilihan lain juga saudara bisa bersantai-santai. Tapi saudara menjadi penerus tradisi mujahid para pejuang di negara Indonesia. Memilih untuk hadir di tempat ini, memilih pesan untuk semua kepada bangsa kita sendiri, kepada bangsa-bangsa Asia, kepada bangsa seluruh dunia, bahwa di ujung timur, di bumi ini, ada negara Indonesia yang siap memperjuangkan, mendoakan untuk kemerdekaan yang ada di Palestina. Kami tetap mengakui Yerusalem milik Palestina, dan kita berdoa agar ibu-ibu di Palestina terus melahirkan para pejuang, keluarga-keluarga di Palestina terus melahirkan mujahid yang akan mengantarkan kemerdekaan Palestina. Siap untuk berjuang di Palestina? Siap. Siap untuk berjuang di Palestina? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.